Alhamdulillah, utamanya saya ingin memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan keizinannya, apa yang kami perjuangkan selama ini telah akan menjadi kenyataan hampir 1 jam setengah daripada sekarang. InsyaAllah kedua-dua tol ini akan dimasukkan pada malam ini, dan pada malam ini juga kita telah pun mengadakan majlis kesyukuran, doa selamat, dan juga kita akan menyaksikan satu majlis penyerahan dokumen kepada pihak PLAS kepada pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang akan disaksikan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Rosnah Sherlyn dan juga Tan Sri Norma. Jadi selama ini saya amat berpuas hati kerana selama ini orang kata bahawa satu perjuangan yang sia-sia, satu orang merkotak-katikkan apa yang kami yang Malaysia Alam perjuangkan selama ini, tapi malam ini menjadi kenyataan. So tak apa yang banyak lagi nak cakap apa dah. Cuma Pakatan Harapan hari ini cuba nak ambil mileage, nak menangguk di air yang keruh. Kononnya macam dia yang berjuang kan. Saya rasa parti dia pun baru tumbuh lah. Barisan Nasional dah lama dah berjuang untuk rakyat. Tol ni dah lama dah. Bukannya baru ni. Saya ni menyambung perjuangan orang yang terdahulu, cuma lebih konsisten dan lebih kita lebih tersusun dari segi gerak kerja kita ke arah nak mendapatkan kelulusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi inilah dia UMNO Shah Alam yang hanya memikirkan nasib rakyat. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Norma yang sentiasa memberi sokongan dan dokongan, dan itu yang membuatkan kami UMNO Shah Alam bertambah semangatlah untuk pastikan bahawa pelanggan yang akan datang, Pakatan Harapan cukup-cukuplah. Boleh cari kerja lain dah. Tak payahlah buat kerja politik yang hanya bercakap tapi tak tahu nak buat kerja. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Kerajaan Barisan Nasional yang begitu prihatin. Ini merupakan satu sumbangan yang terbesarlah bagi saya daripada Kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat di Shah Alam khususnya dan di Selangor secara amnya. Dan perjuangan permintaan kami kepada Yang Amat Berhormat PM telah pun berlaku sejak sekian lama. Saya rasa lebih kurang 10-15 tahun yang lalu, dan hari ini Alhamdulillah dalam keadaan negara yang bertambah maju, bertambah baik, kita dapat menampung kos pengambil alihan balik semula Plaza Tol Lebuh Raya Persekutuan pada malam ini. Dan insyaAllah 1 tahun 2018 semua keseluruhan rakyat Selangor yang menggunakan Lebuh Raya Persekutuan dikecualikan daripada kutipan tol. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.